atas ya. Yep. Dan langsung coba untuk spray, dapetin nice Kings di sana. Hanya tersisa 2 player lagi dari Louvre. Swaxi sangat sekarat sekali tapi nggak bisa berbuat banyak. Langsung di sini. Yes, benar banget. 1 lawan 3 cukup sulit nampak. Dia masih tetap dikejar dan oh, nice play. Gak bisa. Satu sama. Clean. Wow. Oke, langsung ada apa ya? Greedy sih. Jadi bisa di pick off balik sama Tinker Sora dan nice, sudah ada duel dari Swaxi dapetin Dungdos di sana. Dan clean sheet didapetin oleh teman-teman. Luxor yang berhasil itu dapetin 2 pemain. Tapi kita lihat Luxor tersisa 2 pemain dan ada threat kembali 2 lawan 2 kali ini. Oke, masih ada Aimer di sini yang masih mencari keberadaan dari tim Luxor. Udah mulai terlihat di sana dari berduel dengan Aimer dan berhasil di pick off. Ternyata Aimer harus dikalahkan, masih ada Sazor tapi di sini. Dan 2 player terakhir masih bisa men-shaker. Susatu. 1v1 kali ini dan bom juga sudah drop. Dan kelihatan kali ini. Sazor. Sazor. Wow. Banyak play dan berhasil untuk mendapatkan clutch ya. Iya, clutch karena 2 player yang tersisa. Dan poin pertama langsung diamankan oleh tim Louvre di mode SND. Ini bakal coba untuk dipatahkan kembali gitu. Oke, dan langsung aja B-nya mencoba untuk diambil oleh tim Luxor, tapi kembali lagi dari Louvre. Langsung aja mencoba untuk memukul mundur dari tim Luxor, tapi nggak bisa nampaknya di sini dan udah ada shield juga ya. Shield yang dipasang dan ya betul sekali. Didapatkan dari kedua tim. Okay. Wow, dari Luxor langsung aja ngepanis beberapa pemain dari Louvre. Swaxi, 2 pemain dengan Rai 15-nya kali ini. Oke, masih di Swaxi sekarang banget dan tapi udah di take over di sana dari side B-nya oleh tim Louvre dan masih ada capturing atau retake kembali, ada bom laser strike, langsung dikirim ke arah side B. Dan itu menahan dari coba dominasi dilakukan dari tim Louvre. Nice banget Sky. 2 pemain. Yap, itu banget. Nice langsung aja ngandangin dari tim Luxor. Yes. Si side yang mau coba untuk di-capture. Kembali lagi hampir aja. Nggak bisa tapi. Target lagi dan finally. Oke, Sazor. Langsung keluarin vitalan dari arah tim Louvre. Banyak banget player yang udah berhasil di-takedown. Nggak ada yang bisa nembakin ke arah dari Sazor. Dan udah langsung hilang gitu aja vitalnya. Itu cukup efektif ya, benar-benar cukup. Dan 2 poin lagi. Louvre dan 2-0 nampak ya kali ini. Berhasil untuk didapatkan oleh Louvre.